Sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Welcome back, Toko Hero Motorsport. Di video ini, kali ini kita kedatangan mobil dari Toyo. Sedang dalam proses fitting-fitting pelak motor. Oh, satu, dua. Nah, dan ini masih memakai pelak bawaan mobil ya, Terios, pelak kaleng. Ini yang kanan guys, yang belakang, dan yang depan juga masih terpasang pelak kalengnya Terios. Akan segera kita upgrade ke pelak HSR Ring 16. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Nah, langsung aja kita bongkar ya pelak dan bannya ya. Secepat mungkin, segera mungkin kita pasangkan langsung ya pelak HSR Ring 16 nya Bray ke mobil Terios. Kita buka ya pelak HSR nya ya. Pelak HSR tipe JT61 Ring 16, lebar 7,5, PCD 5x114,3, offset 30. Mari kita pasangkan pelak HSR terbaru ya. Dan ini Terios pakai bahan lamanya lagi ya, nggak tukar tambah. Kalau kalian nggak bisa tukar tambah Bray, cakep. Langsung aja kita pasangkan oleh Bro Budi. Pemasangan dimulai ya. Jangan ditiru adegan ini ya, adegan berbahaya. Ini dilakukan oleh orang yang profesional ya, orang yang berpengalaman. Kelihatannya gampang. Wah, tapi itu kan pakai stick Bray. Oke, selesai sudah. Langsung aja isi angin dan perbalancingannya, balancing pelak dan bannya ya. Sampai oke. Luar biasa keren. Oke, langsung aja ya pemasangan pelak HSR-nya. Dan tidak lupa juga memakai sentring anti getar Bray. Tampilannya Terios nih dari depan nih bro. Memakai pelak offroad ya kan, tipe offroad. Cakep lah, gahar. Berubah. Set, tuh kan. Masih digantung Bray, depan belakangnya. Dan tanpa berlama-lama, proses pemasangan pelak dan bannya gak saya rekam ya Bray, langsung aja selesai ya. Cakep, sangar, simple. HSR JT61 terpasang ya, gagah banget ya, maco Bray. Udah, owner kita mau pulang Bray. Terima kasih bosku telah berbelanja pelak HSR ukuran 16 terpasang gagah ke mobil Daihatsu Terios. Mantul.
Dan jangan lupa buat kalian untuk bantu subscribe channel ini agar semakin berkembang ya, dan tiap hari update tentang modifikasi velg dan ban mobil di Eagle Motorsport Bekasi. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum.